Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua membakar sejumlah bangunan sekolah negeri di distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan TNI Polri kini tengah menyelidiki dan mengejar para pelaku pembakaran. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyatakan gerombolan KKB Papua kembali melancarkan aksinya dengan membakar bangunan sekolah. Pembakaran terjadi di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Jumat 12 Juli 2024. Para pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan pembakaran. Aksi KKB Papua dikecam oleh warga sekitar, pasalnya sekolah yang dibakar tersebut digunakan anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Saat ini tim gabungan TNI Polri tengah menyelidiki dan mengejar para pelaku pembakaran. Di lokasi tempat kejadian perkara pembakaran SD tersebut, itu jauh dari kota kabupaten, menggunakan pesawat perintis. Nah, memang juga tidak ada satuan TNI Polri yang ada di sana. Itu memang kampung yang memang sebenarnya tidak pernah diganggu oleh KKB. Demikian. Mengetahui ciri-cirinya, dan itu salah satunya juga merupakan data pencarian orang dari Satgas Dana Karten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.